kedua terlapor ini, kenapa dilaporkan oleh klien kami? Bahwa klien kami tidak pernah merasa menandatangani sebuah surat pernyataan yang kemudian surat pernyataannya itu disampaikan menjadi persyaratan LPSDK atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, di mana surat pernyataan itu ada tanda tangan atas nama klien kami yaitu EF Mahyudin. Padahal klien kami tidak pernah menandatangani sama sekali surat tersebut dan tidak pernah memberi sumbangan apapun baik berupa uang maupun barang kepada Fadlin Akbar, Muhammad Fadlin Akbar pada saat itu sebagai calon DPD RI. Tetapi kemudian klien kami mendapatkan satu surat yang di dalamnya ada tanda tangan atas nama EF Mahyudin yang tidak diakui atau tidak dirasakan bahwa itu adalah sebuah tangan, tidak dilakukan oleh klien kami itu adalah tanda tangannya. Maka kemudian klien kami didampingi dengan tim hukumnya melaporkan kepada Mabes Polri. Dan saat ini kami tim daripada tim hukum EF Mahyudin menyerahkan semua proses hukum kepada Mabes Polri. Tetapi kalau kita lihat dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, KUHAP diatur di pasal 21 ayat 1 dan ayat 4 itu ada syarat subjektif dan syarat objektif untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka yang ditetapkan tersangka oleh Mabes Polri. Yang pertama adalah diatur dalam KUHAP pasal 21 itu secara subjektif polisi bisa menahan jika itu dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dan di ayat 4 polisi bisa menahan karena ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun penjara. Dan pasal 263 yang dilaporkan oleh klien kami itu ancaman hukumnya maksimal ada 6 tahun penjara. Jadi kita berharap jika nanti ini terbukti dan polisi memiliki alat bukti yang cukup untuk bisa menyangkakan atau menyatakan tersangka terhadap dua terlapor yang klien kami laporkan, itu untuk bisa dilakukan penahanan karena syarat objektifnya sudah terpenuhi di dalam pasal 21 KUHAP ayat 4 bahwa ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu bisa dilakukan.